Hai hai hai, selamat siang sahabatku semuanya. Semoga hari ini diberi kesehatan ya, diberi kelancaran rezeki yang berkah dan dipanjangkan umur yang berkah pula ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya masak wortel ya. Dan di sini ada bahan-bahan ya, ada kentang, ada wortel ya setengah, ada bawang putih ya 4 siung, ada bawang merah 1. Ada cabai merah ya, cabai merah rawit ya, 1, cabai merah besar setengah aja ya. Nah, ini kita akan eksekusi dulu ya. Nah, kentangnya saya akan potong-potong korek api ya. Kalau teman-teman mau kotak-kotak boleh ya, silakan. Sama yang seperti ini aja. Nah, ini udah ya, saya sisihkan dulu ya kentangnya. Saya taruh di wadah. Kemudian wortel ya, wortelnya juga ya, saya akan potong sama ya seperti kentang. Kalau teman-teman mau beda juga boleh ya, silakan menurut selera aja ya. Nah, ini udah selesai ya kentangnya, kita sisihkan juga ya. Kemudian saya akan potong cabai dan bumbu-bumbu lainnya ya, seperti bawang merah dan bawang putih. Kita simpel aja ya. Nah, ini semua udah dipotong ya, udah selesai. Cabai dan bumbu juga sudah, bahan yang lain juga sudah ya, kentang, wortel. Kemudian kita siapkan teflon, saya taruh minyak sedikit saja ya, kemudian taruh garam ya sedikit. Setelah panas kita goreng bawang putih dan bawang merah ya. Kita goreng sampai kering, sampai matang dan harum baunya. Nah, setelah kira-kira seperti ini sudah, kita masukin cabai ya. Nah, cabai kita masak sampai layu aja ya. Kemudian kita masukin wortel dan kentang ya, kita masak terlebih dahulu. Kita tambahkan air ya, 1 gelas ya, agar wortel dan kentang cepat bisa empuk ya. Kita biarkan sampai airnya menyusut. Kemudian kita akan tambahkan bumbu ya, ada rebo sapi ya, saya taruh 1 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok ya. Dan kita aduk sampai rata ya bumbunya ya, dan kita biarkan sampai benar-benar matang ya. Ini, nah, kita taruh ya ini ya, batang bunga kucai ya. Kemudian kita aduk ya, kita ratakan, kita masak sampai layu ya dan benar-benar matang ya. Dan saya akan tutup ya agar lebih cepat ya, kira-kira 3 atau 4 menit ya. Kemudian kita akan buka. Nah, lihat warnanya cantik banget dan ini udah matang ya. Sebenarnya nggak terlalu matang, nggak apa-apa ya ini bunga kucainya, karena ini seperti daun bawang ya, cuma ini karena keras jadi dimasak lebih lama. Setelah itu kita akan taruh piringnya untuk lauk makan aku siang ini ya. Ini hasilnya ya, tumisnya wortel aku. Nah, inilah ya masakan aku siang ini ya, buat makan siang aku ya. Wortel kentang tumis bunga kucai atau tumis wortel lah ya. Nah, semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya yang bingung mau masak apa ya, mau masak apa aja boleh lah ya. Nah, sekian dulu ya video aku. Jangan lupa ya dicoba ya, pasti enak. Jangan lupa yang baru menemukan channel aku ya, like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian semuanya. Tetap mendukung ya di channel aku ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah setia ya sampai sekarang, selalu mendukung di channel aku. Dan terima kasih supportnya ya buat kawan-kawanku semuanya, teman-temanku semuanya, saudaraku juga ya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, support kalian begitu berharga ya buat aku. Nah, sekian dulu video aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.